Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara, dalam beberapa hari terakhir muncul sebuah iklan di media sosial Facebook tentang hotel bersejarah di Kota Malang yang dijual. Melihat iklan tersebut, tim ahli cagar budaya Kota Malang mengingatkan tentang bangunan hotel yang masuk dalam bangunan cagar budaya yang harus dilindungi. Dalam iklan di sebuah grup jual-beli di media sosial Facebook, Hotel Pelangi yang berada di kawasan alun-alun Kota Malang ini ditawarkan dengan harga 190 miliar. Pengunggah iklan juga menuliskan kelengkapan fasilitas hotel seperti jumlah kamar. Sekretaris Tim Cagar Budaya Kota Malang, Agur Harjaya Buana, mengatakan bahwa sesuai undang-undang, tidak ada larangan bagi pemilik hotel untuk memindah tangankan hotel tersebut, dan hal tersebut merupakan hak dari pemilik. Namun menurut Agung, pihaknya mengingatkan bahwa bangunan Hotel Pelangi sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Karena itulah, keaslian bangunan hotel diharapkan tidak dirubah. Tim ahli cagar budaya juga berharap pemilik baru nantinya tetap mematuhi undang-undang tentang cagar budaya serta turut berperan dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2018, Wali Kota Malang telah menetapkan bangunan Hotel Pelangi sebagai salah satu cagar budaya di Kota Malang. Karena di dalam Hotel Pelangi ini ada beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah dari segi kesejarahannya maupun adanya beberapa benda yang sampai saat ini bisa kita nikmati, yaitu lukisan keramik. Lukisan keramik yang ada di ruang makan Hotel Pelangi. Selain itu, pihak TACB akan terus memantau perkembangan dari penjualan hotel ini. Dari catatan sejarah, Hotel Pelangi dibangun oleh orang Belanda sekitar tahun 1860 dengan nama Hotel Lapidot, lalu berganti menjadi Hotel Malang. Selain itu, Hotel Pelangi juga pernah digunakan sebagai kantor pemerintahan Kota Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.